Hadirin al-asatizah wal-ustazat al-ahibbah, mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, Zat yang telah menganugerahkan dan melimpahkan begitu banyak karunia dan ni'matnya kepada kita semua, terutama karunia dan ni'matnya berupa iman dan Islam serta sihah dan afiat. Dan tentu saja berkat terpadunya beberapa nikmat tadi, maka dengan mudah, dengan ringan kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju tempat penuh barakah ini dalam rangka menunaikan tugas suci bulanan kita, yaitu thalabul ilm. Salawat dan salam telah kita aturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok profil pemimpin yang telah berhasil mengevakuasi umat manusia dari alam yang penuh dengan kebodohan, syarat dengan kejahilan, menuju alam yang penuh ma'rifah dan irfan itu sekarang. Hadirin, kajian kita pagi ini masih melanjutkan kajian yang sudah lalu. Kita sudah masuk pada Rub'ul Ibadat, Al-Kitab Al-Thani Qa'id Al-Aqa'id, Fihi Arba'at Abwab. Rub'ul Ibadat atau seperempat ibadah dari kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis Al-Imam Al-Ghazali membahas tentang qawaid, kaidah-kaidah beriktiqad, kaidah-kaidah aqaid ad-diniyah, prinsip-prinsip beragama. Dalam membahas hal ini, beliau memiliki lawami' al-adillah lil-aqidah, argumentasi-argumentasi yang cemerlang untuk bisa menyampaikan apa yang menjadi dalil. Di antaranya adalah
ketika beliau membahas qaul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika kita mengucapkan dua kalimat syahadat ini, berarti kita sedang memproklamirkan diri. Berarti kita sedang melakukan sebuah penetapan. Kata beliau, dalam dua kalimat syahadat ini yang kita sebut dengan syahadatul tauhid dan syahadatul rasul, ya, biasanya kita mengucapkannya asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Di situ ada empat rukun, ada empat hal yang paling penting. Pertama, isbat wujudillah, menetapkan bahwa Allah itu zat yang wujud. Wujud artinya, masih ingat, wujud artinya ada. Dulu kalau kita ngaji di tempat-tempat pengajian, guru-guru kita selalu ngajarin wujud, qidam, baqa, dan seterusnya. Ini yang beliau sebut dengan isbat wujudillah, menetapkan bahwa Allah itu ada. Selain isbat wujudillah, ada lagi isbatus sifat, isbatu sifatihi wa isbatu af'alihi. Selain menetapkan bahwa Allah itu ada, kita juga meyakini Allah punya sifat dan Allah punya af'al. Sifat-sifat Allah, perbuatan-perbuatan Allah. Ini tiga hal terkait dengan syahadatul tauhid. Sementara terkait dengan syahadatul rasul, isbat bisidqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada penetapan bahwa kita menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalimat ini dengan berbagai macam keistimewaannya dibahas sangat luar biasa oleh beliau dalam kitab ini. Ada di antaranya menjadi penguat keyakinan bahwa ketika kita membahas tentang isbat wujudillah fi ma'rifati zatillah ta'ala wa madarihi ala asyrati usul wa hiya al-'ilmu bi wujudillah ta'ala wa qidamu wa baqa wa annahu laysa bijawhar wala jism wala 'arad wa annahu subhanahu wa ta'ala laysa mukhtassan bi jihatin wala mustaqirran ala makanin, dan seterusnya dan seterusnya. Bagaimana kita menyatakan bahwa Allah itu ada, dan bagaimana kita menyatakan Allah itu kayak apa? Ini yang saya sebut bulan lalu, pembahasan yang agak ribet karena kita biasanya mengenal sesuatu dengan takaran otak kita, takaran akal dan pikiran kita. Kalau mengenal benda, mengenal makhluk gampang karena kita pernah melihat contohnya. Kayak misalnya ketika orang ngomong kambing, terbayang dalam benak kita kambing itu seperti ini, makhluk berkaki empat, ada tanduknya, ada ekornya, berbulu halus, dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi ketika kita menyebut Allah, kira-kira bayangan kita kayak apa? Ada yang bisa jawab? Tidak bisa terbayang karena memang Allah zat yang enggak bisa dibayangkan. Karena katanya wa annahu laisa bijauhar wala jis wala 'arad. Allah itu bukan benda. Bukan juga berupa makhluk yang berbadan. Juga bukan makhluk yang menempati ruang dan waktu.
Allah itu khaliq, bukan makhluk. Jadi kalau ditanya Allah itu kayak apa, ini yang kata Imam Malik ketika ditanya istiwa. Allah itu beristiwa, artinya bersemayam. Bersemayam itu dalam bahasa orang Betawi kira-kira duduk lah. Allah duduk di arsy. Peristiwa ini dikatakan Allah dalam Al-Quran. Kata beliau, istiwa ma'lum. Proses terjadinya istiwa itu adalah hal yang diketahui. Tetapi bertanya bagaimana Allah beristiwa itu bid'ah, kata beliau. Kenapa? Ini menunjukkan bahwa Allah memang tidak bisa dibayangkan, tidak bisa di apa namanya? Dijelaskan dalam memberikan penjelasan pada contoh, tidak bisa. Seperti saya katakan tadi, kalau kita ngasih tahu informasi tentang makhluk gampang karena kita pernah melihatnya. Gampang karena kita pernah melihat contohnya. Sementara Allah tidak. Nah, bagaimana sesuatu yang tidak terbayang dalam otak kita ketika dikatakan ada, keberadaannya seperti apa? Dalam bab ini belum terjawab sebetulnya. Terjawabnya nanti pada bab-bab berikutnya. Ya. Yang jelas, Allah itu ada sifat-sifatnya. Allah ada, Allah qidam, Allah baqa, kekal, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan Allah laisa mukhtassan bi jihatin, tidak menempati satu tempat dan tidak menetap di tempat tertentu. Artinya Allah itu ada, tapi keberadaan Allah ada bersama dengan keadaannya. Nah, ini kan ribet jadi ngeranginnya, menjelaskannya agak ribet. Karena apa? Karena cara berpikir kita agak sempit. Kita selalu berpikir kayak apa sih Allah? Makanya para ulama yang punya tingkat ihtiyat yang sangat besar ketika mentakwil ayat-ayat tasybih ini, mereka tidak setuju Allah disamakan. Kayak misalnya ketika ada ucapan yadullah fauqa aydihim, maka yad di kalimat pertama yang artinya tangan itu tidak boleh diterjemahkan sebagai tangan. Sebab kalau kita terjemahkan tangan Allah di atas tangan mereka, nanti kita berpikirnya tangan Allah itu kayak apa? Jempolnya kayak gimana? Oleh karenanya, ulama yang berkeyakinan bahwa takwil itu diperlukan untuk menghindari penyamaan Allah dengan makhluk-makhluknya, menyatakan bahwa yadullah itu bukan tangan Allah, melainkan kekuasaan Allah di atas tangan-tangan mereka. Nah, kalau dibilang kekuasaan, barangkali kita tidak akan bertanya kekuasaannya sebagai seperti apa, karena kita sudah faham apa yang disebut dengan kekuasaan tadi. Wasifatuhu yajtamilu ala asyrati usul, dan sifatnya ada mencakup 10 pokok. Wa huwa al-'ilmu bi kaunihi hayyan 'aliman qadiran muridan sami'an basiran mutakalliman ila akhir kalimat. Dan sifat-sifat Allah itu setidaknya mengandung 10 pokok keyakinan. Wa huwa al-'ilmu bi kaunihi hayyan, kita mengetahui bahwa Allah itu hidup, zat yang maha hidup. Bagaimana dalilnya? Tidak mungkin zat yang tidak hidup bisa menghidupkan makhluk-makhluknya. Kalau kita saja sebagai makhluknya bisa hidup, apalagi zat yang menghidupkan kehidupan, pasti hidup. Oleh karenanya diyakini Allah itu bersifat hayyan.
Begitu juga sifat-sifat yang lainnya, ya. Seperti aliman, mengetahui, qadiran, maha mampu, maha berkendak, muridan, maha berkendak, samian, maha mendengar, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini menjadi bagian sifat-sifat Allah yang diyakini oleh ulama ahlu sunnah wal jamaah. Hati-hati, sekarang ada keyakinan yang hampir menghilangkan keyakinan kita. Kalau kita dari dulu kita kenal sifat 20 gitu ya. Sifat yang disandarkan kepada Allah, ada yang sifat wajib, ada yang sifat mustahil dan jaiz, seterusnya. Sekarang ada banyak pendapat yang mengkritisi sifat ini. Kata mereka, Allah tidak perlu disifat-sifati. Allah cukup punya sifat rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Padahal kalau mau jujur, kalau kita mau teliti, ketika kita membahas sifat Allah yang disebut dengan asma wa sifat, ya sifat wajib bagi Allah ini. Cuma ini menjadi ciri khas mereka, yang saya kira ini bukan apa yang biasa kita pelajari sejak kecil, yang kita kenal dengan sifat 20 tadi. Ar-ruknu tsalits fi af'ali ta'ala wa madarihi ala ashrat usul wa hiya anna af'al al-ibad makhluqa lillah. Kemudian bahasan berikutnya adalah bahwa af'alul ibad makhluqa lillah. Perbuatan hamba-hamba Allah atau makhluk-makhluk Allah itu diciptakan oleh Allah. Artinya kemampuan yang ada pada makhluk adalah anugerah dari Allah yang Allah ciptakan. Cuma dalam akidah Asy'ariyah, ketika ada orang menyatakan, misalnya ketika orang menafsirkan ayat Allah yang menyatakan wallahu khalaqakum wama ta'malun, Allah menciptakan kalian dan menciptakan apa yang kalian perbuat. Kalau ditafsirkan berdasarkan apa adanya ayat itu, Allah menciptakan kita, kemudian Allah juga yang menciptakan perbuatan kita. Lantas muncul pertanyaan, buat apa ada hisab, buat apa ada surga dan neraka? Sementara Allah yang menciptakan kita, Allah juga yang menciptakan perbuatan-perbuatan kita. Dan ujung-ujungnya kita akan sampai pada sebuah kesimpulan yang salah, betapa tidak adilnya Allah ketika Allah harus menciptakan makhluk ini masuk surga, masuk neraka. Padahal sama-sama makhluk Allah. Oleh karenanya dalam kalangan ulama Asy'ariyah menyatakan memang Allah menciptakan makhluk-makhluknya, Allah juga yang menciptakan kekuasaan bagi makhluk. Tetapi Allah memberikan hakul ikhtiar bagi para makhluk. Allah memberikan hak pilihan. Allah memberikan kemampuan kita untuk memilih sesuatu yang kita inginkan, dan kemudian yang kita pilih inilah yang akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ketika kita merasa gatal, biasanya kalau gatal yang enak diapain? Digaruk. Kalau kita mau garuk, boleh enggak? Boleh. Kenapa? Karena kita mampu melakukannya, kecuali ketika kita udah gak bisa bergerak. Atau sebaliknya, gatal tapi kita gak pengen garuk, boleh gak? Boleh-boleh aja, cuman kan resikonya kalau gatal gak digaruk, ya gatalnya gak bisa habis gitu. Oleh karenanya, kita melakukan hal tersebut yang kita rasa kita butuhkan. Nah setelah itu, kita akan mendapatkan resiko dari apa yang kita lakukan. Nah ketika kita dihadapkan pada sebuah pilihan antara melakukan atau tidak,
maka saat kita meletakkan pilihan itulah Allah akan memintakan pertanggungjawaban. Contoh, Allah perintahkan kita untuk beribadah kepada Allah dengan pilihan boleh dikerjain, boleh enggak. Cuman resikonya tanggung sendiri. Kalau enggak dikerjain, Allah rugi enggak? Enggak. Kalau dikerjain, Allah untung enggak? Enggak sama sekali. Artinya bagi Allah tidak ada efek apapun. Tetapi efek ini akan kembali kepada kita. Ketika kita tidak mengerjakannya, maka berarti kita sudah membangkang terhadap perintah Allah. Maka saat kita melakukan pembangkangan itu, Allah akan mintakan pertanggungjawaban. Kenapa? Karena kita memilih tidak melakukan apa yang Allah perintahkan. Nah, ini yang disebut dengan hakul ikhtiar. Ini juga nanti akan dibahas secara detail pada kitab aslinya, seperti yang kita sepakati bahwa kita akan membahas tentang ringkasannya dulu, ya. Namanya ringkasan ya, nggak boleh banyak-banyak. Kalau banyak-banyak bukan ringkasan namanya. Itu rubu'ul ibadat dari usulul aqaid. Kemudian di rubu'ul ibadat lainnya dalam kitab Al-Thalis Asrarut Taharah, beliau membahas tentang rahasia bersuci. Allah perintahkan kita untuk sholat. Wudu diperintahkan enggak? Allah perintahkan kita untuk sholat. Wudu diperintahkan apa enggak? Sebetulnya wudu enggak. Hukum aslinya berwudu itu apa? Berwudu hukum aslinya sunnah. Yang wajib ngapain? Sholat. Tapi sholat enggak bisa sah tanpa wudu. Maka dalam kaidah usul ada yang disebut dengan muqaddimatul wajib. Sesuatu bisa bersifat wajib untuk melengkapi kewajiban. Karena kewajiban tidak bisa dikerjakan tanpa itu. Kata para usuliyin, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang wajib baru bisa dikerjakan kalau ada alat tertentu. Maka alat tertentu menjadi status hukumnya sama, yaitu wajib. Wajib sholat, tapi sholat tidak sah tanpa wudu, maka wudu menjadi wajib. Di antara hadis yang beliau kutip, meskipun ada beberapa yang menurut para ulama ada yang termasuk hadis dhaif, bahkan ada yang disebut dengan gharib, asing. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddaa fa ahsana alwudu wa shalla rak'atayn wa lam yahdath nafsahu fiha bi syai'in min ad-dunya خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه وفي لفظ آخر ولم يسح فيهما غفر الله له ما تقدم من ذنبه. Di antara hadis yang beliau kutip untuk memberikan motivasi berwudu atau melakukan taharah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddaa fa ahsana alwudu. Barang siapa yang berwudu dan dia menyempurnakan wudunya, shalla wa shalla rak'ataini, kemudian dia mendirikan salat sunnah dua rakaat. Salat sunnah apa? Salat sunnah wudu. Pernah kita mah biasanya kalau habis wudu enggak pakai salat sunnah. Kemudian tidak terbersit di hatinya sesuatu yang terkait dengan dunia. Artinya ikhlas karena Allah, bukan karena apapun.
kharaja min dzunubika yauma waladathu ummuh, maka saat itu dia keluar dari dosa-dosanya persis seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Bisa apa enggak ini kita lakukan kira-kira? Gampang apa susah? Cuman wudu doang. Habis wudu, salat sunnah 2 rakaat. Jangan terbersit apapun dari urusan dunia kecuali ingin mencapai ridhonya Allah. Saat itu garansinya atau hadiahnya dari Allah, Allah keluarkan kita dari dosa-dosa kita. Cuman seperti sering saya katakan, orang awam kayak kita itu ibadah stressingnya selalu terkait dengan urusan dunia. Kayak sholat duha, kita rajin sholat sunnah duha. Untuk apa? Karena sholat sunnah duha itu kan doanya aja udah ketahuan. Minta apa? Minta rezeki. Ya Allah, seandainya rezeki saya di langit turunkan, seandainya di perut bumi keluarin, seandainya sedikit banyakin, kalau dia haram bikin halal, kalau dia susah permudah, kan begitu. Karena doanya kayak gitu, wah ini sholat rezeki, berarti sholat minta rezeki, maka kita mendirikannya karena mengharap rezeki. Itu karena mengharap Allah, bukan kira-kira. Menurut ulama sufi ini enggak masuk ini ibadah yang kayak begini. Karena alasannya rezeki, rezeki kembalinya ke siapa? Ke kita. Kebutuhan kita bukan karena kita cinta Allah, bukan karena apapun. Nah, makanya nilainya kurang bagus. Maka orang awam kayak kita ibadah biasanya nilai kita tuh enggak pernah mencapai sempurna. Kenapa? Karena biasanya motivasinya jarang yang benar-benar karena Allah. Nah, salah satu contoh hadis yang beliau gunakan untuk memotivasi orang bertaharah adalah apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berwudu kemudian dia sempurnakan wudunya dan dia salat sunnah 2 rakaat, maka Allah akan ampuni dia, keluar dari dosa-dosanya persis seperti baru dilahirkan dari rahim ibunya. Dalam redaksi lain, barang siapa yang berwudu tapi ujungnya beda, tidak mengharap apa yang menjadi keinginannya, maka Allah akan ampuni dosa yang telah dia lakukan. Sama-sama pengampunan dosa, cuma yang kedua ini lebih general ya, dosa yang sudah dilakukan. Sedangkan di hadis lain, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bima yukaffirullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat, tidakkah kalian ingin aku beritahu bahwa Allah akan menghapus dosa-dosa dan Allah akan mengangkat derajat. Ini biasanya keinginan kita. Kalau berdoa soal derajat, kita maunya yang tinggi apa yang rendah? Kita kan selalu Allahumma rfa' darajatina, ya Allah angkatlah derajat kami. Kenapa sih? Karena orang yang derajatnya tinggi biasanya dihargai, dihormati. Dan keinginan kita sebagai manusia kecenderungannya lebih ingin dihargai. Dihargai oleh siapa? Biasanya kita makhluk dulu, baru Allah belakangan. Padahal yang benar dihargai Allah dulu. Kalau sama manusia sebodoh amat, mau dihargain mau enggak. Kalau sama makhluk sebodoh amat, mau dihargain mau enggak. Enggak ngaruh mestinya.
Tapi biasanya kita lebih mengharapkan penghargaan dari makhluk dulu. Ini orang awam, makanya beda banget kita sama para sufiin. Dan katanya kalau kata para sufiin, orang yang hatinya masih terpengaruh oleh pujian dan cacian, maka berarti dia masih punya penyakit hati. Kita kalau dipuji orang seneng gak? Dicaci maki orang marah gak? Berarti hati kita masih sakit, masih ada penyakit di sana. Kalau orang yang hatinya sehat, dia gak pengaruh, mau dipuji mau dimaki, kalau sesama makhluk gak ada urusan kecuali Allah. Ini susah untuk sampai ke level sana, susah. Oleh karenanya perlu pembelajaran, perlu pembiasaan, dan perlu kesabaran. Jadi kita belajar dimaki orang, diem aja. Dimarahin orang, diem aja. Bisa kayak gitu? Kita teorinya aja rasanya udah gak bisa gitu ya. Baru teorinya rasanya udah gak bisa, apalagi prakteknya. Nah, di antara jalan untuk merealisasikan belajar sabar itu, biasanya ngadepin istri. Ada gak yang istrinya bawel? Ada? Banyak. Nah, itu jadikan wasilah untuk melatih kesabaran. Artinya ya, istri ngomong apa aja, dia marah, coba diem aja, jangan merespon. Bisa gak kira-kira? Rasanya masih susah. Kenapa? Karena hati kita gampang tersulut apabila mendengar kalimat-kalimat yang rasanya membangkitkan emosi kita, itu langsung marah. Bahkan ada orang yang gak pakai ngomong lagi. Gak pakai ngomong lagi, ngerti gak maksudnya ya? Ada gelas-gelas melayang, ada piring-piring melayang. Tapi kita mah yang udah ngaji gak usah kayak gitu. Biar ada bedanya antara orang yang ngaji sama yang enggak. Nah, sementara yang benar kalau orang yang berhati sehat adalah mereka yang tidak terpengaruh oleh pujian, juga tidak terpengaruh oleh cacian. Di antaranya, selain membersihkan badan, adalah membersihkan hati. Di antara jalan untuk membersihkan hati adalah wudu. Di antara jalan untuk membersihkan hati adalah berwudu. Tapi kayaknya wudu kita gak ngaruh ya. Kita antara habis wudu sama gak wudu kayaknya sama aja. Saya pernah tanya ke guru saya, apakah orang awam kayak kita itu memberikan efek bagi perkembangan jiwa kita ketika kita berwudu? Guru saya menjawab, tergantung wudunya sampai ke hati apa enggak. Nah, ini barangkali yang jadi rahasia. Kita kalau wudu itu sampai ke hati enggak kira-kira? Dalam berwudu itu ingat Allah enggak? Ada enggak permintaan di hati kita? Ya Allah, angkatlah hadas kecil di tubuhku dan angkat juga hadas-hadas yang ada di hatiku. Begitu enggak kira-kira? Ini barangkali yang belum kesampaian bagi kita. Sehingga wudhu kita tidak memberikan efek. Artinya apa? Kita wudhu hanya membersihkan anggota tubuh saja. Anggota bagian wudhu yang harus kita basuh. Yang bersih ya cuma itu. Sementara yang lainnya enggak. Karena kita tidak niatkan. Padahal yang paling penting adalah hati. Karena Allah akan menilai kita dari hati kita. Oleh karenanya perlu pembelajaran-pembelajaran, perlu pembiasaan-pembiasaan. Kita lanjut ke hadis yang tadi. Isbaghul wudu 'ala al-makarih wa naqlu al-aqdam ila al-masajid wa intizar as-salah ba'da as-salah. Fadhalikum ar-ribat. Salasa marrat. Beliau sampai mengatakannya 3 kali.
Maukah kalian aku beritahu apa yang bisa menghapuskan dosa-dosa dan bisa mengangkat derajat seseorang? Para sahabat menjawab, mau ya Rasulullah. Kata Rasulullah, isbaghul wudu 'ala al-makari. Isbagh itu melebihkan basuhan wudu. Menyempurnakan basuhan wudu, melebihkan. Kayak misalnya tangan itu kan batasnya cuma sampai siku, sikut. Lebihin dikit. Kalau musim panas enggak masalah. Kalau musim dingin biasanya kita perhitungan. Apalagi di negara bermusim ya. Kayak di kita kan enggak terlalu dingin gitu. Tapi kalau kita berada di dataran tinggi di puncak misalnya. Ini kan agak dingin. Apalagi kalau kita di negara bermusim kayak musim dingin yang minus berapa derajat Celsius misalnya. Kalau harus berwudu dengan air dingin, maka kita ngitung-ngitung. Udah pas ukuran batasnya aja deh. Padahal bagusnya dilebihin, disempurnakan. Takutnya nanti ketika kita hanya pas-pasan, enggak kebasuh. Kalau enggak kebasuh, ujung-ujungnya jadi enggak sah. Alal makari, dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Musim dingin, berada di puncak. Kan di puncak airnya aja terasa dingin. Kalau wudu kayak pakai air kulkas. Nah saat kayak begitu, ketika kita tetap menyempurnakan wudu, maka ini bagian dari apa yang dihargai Allah ketika seorang hamba melakukan ini. Saat dia melakukannya, berarti dia sedang merontokkan dosa-dosanya. Wa naqlul aqdam ilal masjid, yang kedua, melangkahkan kaki menuju masjid. Berat apa ringan ini? Ke masjid bagi sebagian orang berat, meskipun bagi sebagian yang lain ringan. Cuman yang merasa ringan karena di masjid ada temennya. Kalau udah ketemu teman ngobrol sono sini panjang lebar sehingga lupa pulang. Bukan karena pengen i'tikaf, tapi karena ngobrolnya. Itu karena Allah apa karena keinginan kita kira-kira? Nah, kalau dipertanyakan ke situ rasanya banyak banget ya hal-hal yang kurang dalam kehidupan kita. Padahal melangkahkan kaki menuju masjid bagian dari cara Allah menghapuskan dosa-dosa. Bagian dari cara Allah mengangkat derajat hambanya. Tapi ke masjidnya untuk ibadah. Ibadahnya ikhlas lillah. Jangan berangkat ke masjid niatnya mau nyolong sendal. Wah, ini bukan. Enggak masuk. Kemudian yang ketiga, intizar shalah ba'da shalah. Menunggu salat setelah melakukan salat. Habis salat subuh, nungguin zuhur. Zuhur lama banget ya. Bukan begitu. Maksudnya hatinya terlalu ingat, selalu ingat dengan waktu-waktu di mana dia harus berkomunikasi kepada Allah secara langsung, yaitu dengan sholat. Baru habis sholat subuh langsung ingat nanti zuhur insya Allah kesini lagi. Ngapain? Sholat berjamaah. Terus berkesinambungan. Kalau hatinya selalu ingin menunggu sholat ke sholat, berarti ingat kepada Allah enggak? Selalu ingat kepada Allah. Nah, kalau ini sudah terbiasa kita lakukan, saat kita ingat kepada Allah terus tanpa henti, maka insya Allah Allah akan ingat kita. Kalau Allah ingat kita, insya Allah kita akan diistimewakan oleh Allah. Cuman kadang-kadang kita kan kepengennya diistimewakan sementara ibadah kita standar, enggak istimewa.
ibadahnya standar, kepengen diistimewakan, ya boleh sih. Cuman rasanya menurut logika awam kayak kita agak susah juga bisa diterima oleh akal. Karena kan kalau menurut standar kita, logikanya kalau kita punya kedekatan pada seseorang, kita akrab pada seseorang, maka keakraban itulah yang kemudian bisa menimbulkan rasa simpati dan empati kita, atau rasa cinta kita. Nah kalau akrab aja enggak, deket aja enggak, kepengen diistimewakan, dari mana jalannya? Di antara jalan yang bisa mendekatkan kita atau meningkatkan derajat kita di hadapan Allah adalah intizarus shalah ba'da shalah. Ini adalah ikatan, kata Rasulullah. Ikatan antara siapa? Antara kita dengan Allah. Jadi wudhunya diperbagus, langkah ke masjidnya diperbanyak, artinya intensitas ke masjidnya bukan hanya sesekali. Kemudian hatinya selalu rindu untuk beribadah kepada Allah. Sehingga ada istilah nunggu sholat padahal baru saja mengerjakan sholat. Nah kalau sudah kayak gini, insya Allah derajat akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah habis waktunya ya? Waktunya sudah habis. Kita lanjut insyaallah pada pertemuan berikutnya. Kalau ada pertanyaan nanti di sesi ngobrol-ngobrol aja ya. Nanti aja di ngobrol-ngobrol. Kita tutup dengan bertawassul pada orang-orang tua kita yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan kiranya Allah ampuni dosa-dosa mereka. Allah lipat gandakan pahala amal baik mereka, dan akhirnya Allah tempatkan mereka di syurga yang penuh dengan nikmat. Kita yang masih hidup, kita berharap bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kiranya Allah berikan kita nikmat panjang umur dalam taat kepada Allah dan Rasulnya. Allah berikan kita kekuatan iman dan Islam. Allah berikan kita taufik dan hidayah. Allah berikan kita rezeki yang banyak untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan anak cucu kita anak cucu yang salihin salihat mutamassikin bi syariatillah wa sunnati nabiyyi. Kelak kita mati, mohon dimatikan dalam husnul khatimah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala niyyatil qabul wa tamam kulli sul wa ila hadratir rasul sallallahu alaihi wasallam. Haqqan الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا رب اغفر لنا ولوالدينا آمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا رحم ربي أدخلنا جنان أزلفت للمتقين إذ ينادون ادخلوها بسلام آمنين يا
Wassalatullah dawam tablughul hadil amin wa ala al-alil kiram wa sahbi wa tabi'in. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا وأنتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دعوهم فيها سبحانك اللهم ودعيتهم فيها سلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أدنا الله وإياكم. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.